sekarang di Kota Kupang, sekarang kita di UPT Dinas Sosial, UPT Pelatihan Pekerjaan Sosial, lokasi di mana KED Mandiri BKN diselenggarakan, dibantu oleh pihak TNI. Kita mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 27. Nanti semua prosesnya akan terkait di sini, dari registrasi sampai pelaksanaan KED. Bagi calon peserta, selamat berjuang, semoga bisa menjadi calon abdi negara. Kita lihat gedung yang gentengnya warna biru itu adalah stasiun KED, di mana peserta mengikuti ujian KED selama diadakan. Ada 47 PC, tepatnya laptop, di mana disediakan 44 dan 3 cadangan, tapi yang terpakai persesinya hanya untuk 35 orang. Jadi cadangannya banyak, dipastikan KED akan terlaksana dengan lancar dan sukses. Aja beli komang. Beli komang ini kalau di kandang itu kayak Pak Tut Soamul. Butuh apa Pak Komang solusinya? Keren. Mantap, keren. Cek teman-teman tuh di web tuh, lihat saya suka apa hari ini. Tidak ada. Cuman yang lain kok bisa tahu. Kamu sendiri saja yang tidak tahu. Jalan-jalan dong, dia maju di situ. Nah, kerasan kan di sini. Ini tugas di sini ya. Nanti pulang, Pak. Selamat pagi, kami dari stasiun KED Mandiri di Provinsi NTT. Hari ini ada hari terakhir kita bertugas ya. Sudah berapa sesi ya? Ini 10. Pagi ini adalah 10. Sesi 10. Baik, nanti akan digantikan dengan tim kedua dari kedua, Pak. Oh, tim kedua ya. Kasih jempol dong tim keduanya. Oke. Okay. Kita tim yang profesional, tim kedua yang bermartabat. Bermartabat. Oke. Okay. Baik, kita sudah laksanakan 10 sesi. Ini sesi ke-10. Sesi ke-10 ya, betul ya? Iya, pagi ini 10 sampai hari ini ada 5 sesi ke depan. Jadi berakhir di sesi 15. Semoga 14 10 9 10 11 12. 4 sesi ya? Iya, 4 sesi. Selamat berjuang tim 2, semoga sukses.